yang ada di seluruh Indonesia maupun di negara lain, welcome back to my channel ya. Ini kita lagi ada di dalam mobil Suzuki All New Ertiga ya. Nanti kita review apa aja yang ada di dalamnya ya. Oke. Sahabat otomotif semuanya, sekarang kita ada di dalam kendaraan All New Ertiga ya. All New Ertiga GX Matic ya. 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 Untuk pengaturannya ini sangat mudah sekali seperti mobil-mobil Matic pada umumnya. Ini ada sudah ada panduannya ya. Ini P ini untuk parkir ya. Jadi kalau parkir ini kendaraan itu harus berhenti ya. Nah, jadi kita tekan ini sampai ke depan parkir ya. Ya. Jadi kalau ke belakang lagi ini ada R reach itu atau mundur. Nah, ini karena ini adalah R3 yang GX itu kalau nggak salah sudah dilengkapi kamera mundur atau belum ya, kita nanti kita jelaskan di video selanjutnya. R ini mundur, N ini adalah netral ya. Kalau netral ini meskipun digas mobilnya nggak akan kemana-mana, jadi tetap diam. Kalau ini D, ini untuk otomatis driver ya. Jadi kalau misalkan kita mau langsung ke D enggak masalah ya. Jadi ini untuk D ini otomatis, jadi kita langsung D ini maupun dari RPM berapapun itu bisa ya. Nanti ini seperti kalau yang manual mulai dari gigi 1 sampai gigi 5 pun itu bisa ke. Nah, untuk yang dua ini ada tanda dua ini adalah ini adalah semi low, jadi gigi 1 ke gigi 2 ini hanya di gigi 2 aja ya, gigi 2 nya aja. Yang ke sini ini adalah yang low, benar-benar low untuk ditanjakan ya. Jadi low ini antara gigi 1 sangat agresif sekali ya kalau low ini ya. Tinggal kita gas saja nanti low sama gerakan kemudinya sesuai keinginan kita ya. Oke. Siap-siap. Oke, sementara itu dulu. Kalau ini dua ini juga bisa untuk naiknya ya. Ya, untuk dua gigi dua ini. Oke ya. Sementara itu dulu, tetap lanjut ikuti channel ini. Terima kasih.